بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد جاء أشكال إذا لجد كان مباشاة كتاب القول مبين في أخطاء المصلين سكران باب أخطاء المصلين كذا بنولس حبيبه الله أخطاء المصلين في صلاة العيدين كسالهان كسالهان yang berkaitan dengan salat فطري للأضحى، الناس في فهم العيد سنفان، مالنسيا، إذا لم ما همي عيد هريريا، أنا دواما جام، سنف لا يفهمون منه إلا بطالة، يأخذ الناس فيها نصيبهم. من الله واللعب والمتعة متعة بتيب الطعام حسن وهؤلاء تراهم يدخرون للعيد ويعدون له العدة قبل حلوله بأشهر سواء غير ما إني عيد كجوالي hanya أنتو Main-main, maka mereka mempersiapkan berbulan-bulan, ya, sebelumnya dengan fulus dan yang lainnya hanya untuk bermain-main, bersenda gurau, dan menikmati makanan yang paling enak dan baju yang paling bagus itu mereka memahami ini ini yang pertama. Ah, Sebagian lagi memahami bahwa Eid itu sus, hari yang mulia yang agung. ومملكة كددوكة التي تنجي في الإسلام فأما السلف الأول فإذا لم يواتهم الزمان في إقامة العيد على ما اشتهوا وفاهبوا من العيد لم يعد العيد عيدة أو لم يعد العيد عيدة Balisdahu husnat hasratan wa Kelompok yang pertama, apabila mereka tidak memiliki persiapan yang cukup di dalam bermain-main pada hari raya, tidak ada dana untuk makan-makan yang enak. Ya, sebagaimana yang mereka pahami itu, maka mereka tidak menganggap hari raya itu sebagai hari raya. Sehingga mereka pada hari itu sedih dan sakit. Ya, menganggap bahwa hari raya kalau tidak ada main-main, tidak ada makan-makan yang enak, maka itu bukan hari raya, tapi itu hari kesedihan.

wujud di ya. kelompok yang kedua ini memahami bahwa in itu bagian daripada agama ini. sehingga dia tetap ada baik dalam kondisi miskin atau kaya atau senang atau sedang sakit Hari raya tetap hari raya. Wal mu'min wa sabir wal bala. Seorang mukmin muslim dia tetap senang, gembira dan redha dan sabar pada hari raya itu walaupun dalam kondisi sakit atau miskin sebab seorang mukmin meyakini apabila dia terkena musibah dunia, ini yani kemiskinan atau sakit, maunya berkaitan dengan harta atau badan maka itu sebenarnya bukan musibah secara hakiki Wa indahu an musibah inna din. Menurut pandangannya bahwa musibah yang hakiki yang sebenarnya itu musibah yang menimpa agama. Yakni dia jatuh ke dalam syirik atau kekafiran atau kesesatan atau kefasikan

adalah yang panjang umurnya tapi amalnya bagus semakin tua semakin bagus amalnya dan manusia yang paling buruk yang panjang umurnya oh. tapi amalnya buruk mari kita cek diri masing-masing ya bagaimana amal kita kalau semakin <tuh> Setelah umur 40, 50, 60, tambah jauh dari Allah, tambah mudah meninggalkan perintah, perintah dan mengerjakan larangan. Hati-hati, hati-hati. Ya, kalimat dari Nabi tadi itu, Sallallahu wa itu ancaman bagi orang yang sudah tua, tapi nggak tobat-tobat gitu ya tambah korak jari arek malam tambah korak tua-tua pakai anting-anting Laki -anting. ini kakek-kakek pakai anting-anting rambutnya di terus di -konsir pakai sepatu bot ya cingkrak cingkrak setelah itu jantung kan mati tahu eh, bilang ya <tuh> itu musibah itulah musibah yang sesungguhnya musibah yang menimpa agama sehingga dia menjadi sesat tahu tuh bilang Salim madama mu'mina. Maka agama pada seorang muslim mukmin dia akan selamat selama dia konsisten di atas iman. Walianna mumin ma asabahu innama huwa wa qadari. Seorang mukmin muslim meyakini musibah dunia yang menimpa dia يا صبرت <applause> يا مسكينه صبرت يا الله تعالى برفعن ولا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وَالْأَنفُسِ والثمرات الثمرات وبشر الصابرين artinya Sungguh-sungguh kami telah menguji, akan menguji kalian. Dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Seperti yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di Palestina ya. Di Gaza. Dan juga di tepi barat. Karena Yahudi ingin mengusir semua orang Islam dari Gaza dan tepi barat. Termasuk itu Perdana Menteri Palestina itu mau diusir juga itu. Nah, itu musibah ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan sedikit lapar. Wala kusimina berkurangnya harta. Wala sakit atau mati. Dan berkurangnya buah buah وبشر sabiri pada orang-orang yang sabar. Musibah itu bi Wa qadari. Dengan ketetapan. Ketetapan dari Allah dan takdir. yakni musibah atau takdir yang buruk yang menimpa seorang pada harta, dan badannya itu sudah diketahui oleh Allah jauh sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, dan itu sudah tercatat musibah itu sebelum Dia diciptakan, dan dikehendaki oleh Allah. Tapi jangan putus asa ya kawan. Ada sebuah hadis kabar gembira buat orang Islam. Iya. Apabila seorang Muslim berdoa pada hari Jumat, hari Jumat di situ khusus tentang keutamaan berdoa pada hari Jumat. Dan yang paling raja adalah Badal asr sampai menjelang maghrib. Itu waktu yang mustajab. Apabila dia minta kepada Allah pada hari yang mustajab itu. Kebaikan dunia akhirat. Dan memang itu sudah ditakdirkan. Maka Allah akan kasih. Tapi kalau dia minta kebaikan. Yang belum ditakdirkan. Maka Allah akan beri kepada dia. Lebih baik dari apa yang dia minta. Masya Allah. Itu ya jamaah. Begitu pula apabila berlindung kepada Allah. Jadi doa itu ada dua macam. Ada minta kebaikan, ada berlindung dari keburukan. Yang mana keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka jika dia berlindung kepada Allah, maka keburukan itu tidak tidak diturunkan. Coba lihat benar apa kata Rasulullah? La yaruddul qada atau la qadar? doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali apa? Doa. Dan doa ini min asbab merupakan sebab yang paling kuat. Sebagaimana antum kalau lapar kan makan dong sehingga hilang laparnya. Antum kalau haus kan minum sehingga hilang hausnya. Kalau pengen punya anak ya nikah dan jima Iya kan? Dengan wanita yang subur sehingga punya anak. Berarti itu sebab. Begitu pula doa merupakan sebab yang kuat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhir. Dan dijauhkan dari keburukan dunia akhir. Kemudian, wa innahu la radhi bin dzalik.

nah ketika dia mendapatkan musibah itu dia ridha dan sabar dan ikhlas ya. dan menyerahkan urusannya sama Allah maka dia berangan-angan kepada Allah kebaikan dari musibah yang menimpa itu karena apa setiap musibah yang turut itu manfaatnya ya, kohad. satu dia dapat pahala jelas dengan sabar itu. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hisap. Dua orang yang sabar dalam musibah itu diampuni ya dosanya. Musibah itu semuanya menghapus dosa. Itu yang ilik terus itu. Kemudian ketiga, rafa'ud darajat. Ditinggikan derajatnya. Di Allah. Jalla Yang keempat, untuk mengingatkan dia. Agar dia tobat. Karena tidaklah musibah turun, kecuali akibat dosa-dosa. Wa -dosa. ma'asabakum bimusibatin فبما wa 'an tidak ada musibah yang turun kepada kalian kecuali karena dosa-dosa kalian dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kalian. thawaban fil dan dia berharap pahala dengan kesabarannya di akhir. Wallah ini yang penting ya Yang seperti ini harus kita ulang-ulang. Ya, kita sering mendengar ada orang tidak sabar dengan musibah yang menimpa dia dan keluarganya. Tapi ada yang membunuh anak-anaknya. Ada yang membunuh istrinya. Ada yang membunuh suaminya. Ada yang bunuh diri. Nah ini maka di sini pentingnya ilmu ya. Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kena musibah dalam harta Kemudian Jauh dari Allah Azza wa Jalla ini musibahnya double-double sudah Udah musibah menimpa hartanya Atau badannya Dia tambah jauh dari Allah itu jauhnya dia sama Allah dari Allah itu lebih besar lagi bobot musibahnya harusnya dia mendekat sama Allah Allah berdoa kepada Allah ya sebab Allah kalau memberi sesuatu itu tanpa hitung hitungan La Allah azza wajalla mutlak Maha kaya dengan mutlak. Allah Azza wa Jalla memberi rezeki pada seluruh makhluknya dari awal sampai akhir. Dan tidak berkurang kekayaan. Maka kita jangan putus asa dari kebaikan Allah. Maka di sini pentingnya ngaji wallahi. Ya khuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ bermanfaatul mukminin. Berilah peringatan kepada kaum mukminin. Sebab peringatan itu bermanfaat buat mereka, buat kaum mukminin. Ya, manfaat. Bahkan Imam Ahmad ketika di penjara dijenguk sama salah satu muridnya Maka beliau ditanya sama muridnya, sampai kapan kita ini belajar agama ini? Menulis hadis ini. Kata beliau, bil mahbarati ilal maqbarah. Dengan pena ini kita menulis ilmu sampai mati, sampai kuburan. Kalau sudah mati selesai dah. Jadi tidak ada istilah pensiun dalam belajar ilmu agama. Maka saya ingatkan kawan-kawan yang belajar ilmu dunia sudah sudah S1, S2, S3. Antum masih punya kewajiban belajar agama. Antum sudah kuasa ilmu dunia dah. Dan dapat rezeki di situ. Ya kan? Maka kewajiban belum selesai. Itu belajar ilmu agama. Sampai mati. Jangan berhenti dengan alasan sudah menguasai ilmu dunia. Bahkan ilmu agama belum. Karena itu untuk kehidupan, kehidupan yang abadi selama-lamanya. Kemudian jawab sekalian, berkata penulis. Hafizahullah. Walaysa Islam siwa ide. Ketahuilah bahwa sebenarnya tidak ada dalam Islam id kecuali dua. Huma Idul Fitri Adha Dua Id itu adalah hari raya, Fitri dan hari raya kurban. Fitri itu artinya dari kata fitrun. Fitrun itu artinya makan. Setelah sebulan penuh puasa Ramadan. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah dan taqwa kita semua dan keluarga kita semua dan kaum muslimin amin setelah satu bulan puasa 29 hari atau 30 hari maka hari raya yang tadinya nggak boleh makan siang hari maka kembali boleh makan pada hari raya itu maka dinamakan Idul Fitri hari raya makan-makan, begitu jawab sekali. Maka disunahkan sebelum berangkat ke lapangan untuk salat id atau ke masjid salat id, maka disunahkan makan kurma kalau ada. Kalau nggak ada ya selain kurma, tewol atau gatot ya atau kue nastar ya kalau ada ya yang jumlahnya ganjil ganjil satu tiga lima is kenyang ya akhi ya kan eh, tiga orang makan kurma tiga itu udah kenyang gitu orang cukup sudah apalagi lima ya apalagi tujuh sama minumnya juga terserah itu mau minum apa saja yang halal Ya, maka itu dinamakan hari raya makan. Sebagian orang mengatakan bahwa fitur itu dari kata fitrotun. Itu salah itu, beda. Maknanya beda. Fitrotun itu Islam, ya. Sedangkan fitron makan. Masala Nasu bi khair, fitra wa sahur. Karena Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, kaum muslimin ini senantiasa dalam kebaikan, apabila mereka menyegerakan berbuka, ini bersegera menyegerakan makan berbuka pada waktunya maghrib dan mengakhirkan makan sahur jadi menyegerakan berbuka ini makan. Itulah makna fitr. Baik. Kemudian idul adha hari raya kurban. Karena pada hari itu bagi yang mampu maka mereka berkurban. Menyembelih satu ekor kambing untuk dia atas nama dia dan orang tuanya. Dua, kedua orang tuanya dan keluarganya semua istri dan anaknya atau sapi tuj, apa namanya untuk tujuh keluarga atau onta untuk tujuh keluarga di Indonesia nggak ada onta kayaknya ya saya belum pernah lihat ada pengumuman takmir kita menyembelih onta hari ini, nggak ada kayaknya. Ya, itu ya yang ada sapi sama kambing. Tidak apa-apa, sah. Jangan yang lainnya, jangan. Katanya kalau nggak mampu kambing ya mentok atau bebek. Nah itu dari mana coba dalilnya coba? Ngarang-ngarang dewi. Ya. betul ya muslimun dikit zamannya. Sekarang ini banyak kita orang-orang Islam yang merayakan hari-hari raya yang berkaitan dengan waktu atau tempat. Ma'anzalallahu biha min Yang tidak ada dalilnya dari Allah. Saking ngakai hari raya itu hari libur libur wakil libur kita orang ya. Coba hitung aja liburnya berapa dalam setahun. Fa amma Adapun tambahan-tambahan hari raya yang kaum muslimin libur banyak sekali minha Maulid nabawi Hari Raya Maulid jadikan sebagai hari raya dan libur. Kemudian Lailatul Mi'raj atau hari Isra Mi'raj. Kemudian Lailatul Nis min Sya'ban. Dan mereka juga merayakan hari tanggal 15 bulan Sya'ban. Atau pertengahan bulan Sya'ban. ma atau man Termasuk Dileburkan itu karena memperingati, memperingati kematian, eh kelahiran, katanya orang soleh, atau yang dikira orang soleh. Waminha, wa muluk. Seperti hari raya, karena kekuasaan raja-raja. julus. -raja. Mereka menamakan hari raya duduk-duduk. <tuk> damai, nah kalau orang ajam dan Arab mengatakan hari raya nah Nirus. adalah lagi hari raya karena kemenangan dalam pemberontakan, pemberontakan terhadap penguasa. <tuk> tangan, dan karena kemenangan sebagian satu atas yang lain. Maka itu di, diperingati. Wa ma'khud min idul mahrajan. Ini tidak makan mahrajanat. Ini adalah Itu ya jemaah. Jadi hari raya yang cara'i. Yang ada dalilnya Quran dan Sunnah itu cuma dua. Fitri dan Tadha. Bagaimana dengan hari Jum'at? Hari Jum'at ya, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةِ أَنْ fil الْعَرْضِ وَبُدَاقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Apabila sudah selesai salat, Jum'at, adalah kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Dagang. Jadi sebenarnya hari Jum'at bukan hari libur, dagang. Allah menyuruh berdagang setelah salat Jum'at. Hanya saja, paginya sampai Jumatan itu sebaiknya libur. Karena untuk menghidupkan sunnah itu tabkir berpagi-pagi menuju masjid. Ini sunnah. Tapi ya. Wa min al mubtad'a al di antara hari raya yang yang dikarang-karang itu Idul jela Idul Istiqlal. id itu saya mau sampaikan aja ya. Istiqlal itu merdeka artinya. Iya, jela itu hari raya ketika orang-orang kafir meninggalkan negeri muslim. Ila khairi dzalika min al-ayat al-mubtada'. Dan yang lainnya ada di hari raya yang dikarang-karang. Li ayyami surur wal afrah. Untuk hari-hari yang bahagia. Mimma lam ya'dzan bihi Yang tidak diizinkan oleh Allah. Wa amal makaniyah. Adapun hari raya yang berkaitan dengan tempat. Fahiyya ma'ahdathuhul hamaj. Ria, yaitu hari raya diri yang diperingati oleh orang-orang bodoh ketika mereka berkumpul di kuburan tertentu dan mereka menetapkan hari kematiannya fulan itu sebagai hari kunjungan ke kuburannya ramai rame Imma mutlaka wa imma fi awqatil maksus. Bisa jadi itu apa namanya tempatnya secara mutlak. Eh, waktunya mutlak atau dikhususkan. Wala siyama ma yuf'al inda al-qabr al-mansub ila al-badawi. Di antaranya yang mereka lakukan di kuburannya Syekh Badawi di Mesir. Itu orang sufi setiap tahun sekali berkumpul di kuburannya Badawi untuk melakukan ritual. Ada yang bawa kambing nyembelih di situ. Ada yang tawaf di situ. Ada yang sholat menghadap kuburan Syekh Badawi dan membelakangi kiblat. Yang ada di Mekah. Iya. Itu jamaskara. Kalau di India itu kuburannya Nizamuddin, ada videonya itu. Ya, yang mana kelompok Jamaah Tablik itu tiap tahun menyelenggarakan ritual di kuburannya Nizamuddin, sama dengan Syekh Badawi itu. Kalau di Yaman yang terkenal kuburannya La'os, Kalau orang Syiah Houthi itu kuburannya Al Houthi. Begitu ya cuma. Kalau Indonesia anak tidak akan sebut. <laughs> ya, antum cari tahu sendiri. Wa Kemudian ada lagi yang mereka menyelenggarakan perayaan di kuburnya Hussein yang ada di Karbala. Coba lihat ya kawan. Kota itu namanya Karbala yang terdiri dari dua kata karbon wabala bencana dan musibah. Artinya itu apakah betul bahwa Husain jasadnya di situ? <tuh> Menurut penjelasan Syekhul Islam bin Taimiyah dan yang lainnya, Rahimahumullah, bahwa uh, yang benar kepalanya Husayn itu dikubur di Madinah. Jadi sama rombongan pembunuhnya itu dibawa ke Syam ke Yazid bin Muawiyah, rahimahumullah. rahimahumullah. Kemudian Yazid menangis, siapa yang menyuruh kalian membunuh Utsman? Aku tidak menyuruh kalian. Iya, ini cucu Rasulullah. Kalian bawa ke Madinah kuburkan di sana. Akhirnya dikubur di di Madinah kepalanya, adapun badannya dikubur di Karbala. Ya, yang aneh ada kuburnya Husain di Mesir. Itu bohong. Iya, masa ada seorang manusia kuburnya ada tiga tempat, satu di Karbala, satu di Madinah, satu di Mesir. Yang di Mesir itu hoax, ya. Itu bohong dan dusta. Oh, sekarang kuburnya Husain itu wah dibangun masjid. Bahkan ada yang bilang kuburnya di Najaf. Macam-macam orang Syiah. Allah astaghfirullah. Di juga ada. Di tempat al lain Al ada. Di tempat juga kalau Di Baghdad kuburnya juga ada. Di jailani Mereka menyelenggarakan hari raya Di tempat Di Indonesia dinamakan Di haul. Haul. Haul artinya setahun. Jadi tiap tahun diperingati. Kematian ya yang itu bukan dari ajaran Nabi mana ada Rasulullah memperingati kematian sahabat-sahabatnya semasa hidupnya Rasulullah mana ada pernah menyelenggarakan haul untuk para sahabat yang mendahului beliau dalam kematian contoh 70 sahabat yang mati syahid waktu perang Uhud oh. 70 sahabat, Nabi juga ikut menyaksikan penguburan itu. Apakah Nabi s.a.w. menyelenggarakan haul untuk 70 sahabat itu? Lauka nah. sekiranya haul itu sunnah, sungguh Nabi dan para sahabat telah melakukan. sudah terbit matahari dan sudah sebentar lagi ter apa namanya tulu ya kemudian فكل واحد من هذه القبور قد ini kuburan itu yang tiga itu yang dikeramatkan itu mereka jadikan sebagai hari raya tiap tahun bihi ma al min al ila ka'bah wa fi mereka melakukan itu kumpul-kumpul di kuburan-kuburan tertentu tiap tahun sekali untuk menyerupai syariat Allah terhadap ahli tauhid yang dianjurkan untuk berkumpul di Ka'bah untuk tawaf untuk haji atau umrah dan wukuf di Arafat dan mabit di Muzdalifah dan Mina pada hari raya haji. Kalau kumpul di Arafah pada tanggal 9 Dhul itu masyru' disyariatkan. Itu ibadah di situ. Mabit di Muzdalifah dan lain-lain. Sekarang ada istilah mabit tahun baru, malam tahun baru. Masehi mabit, mabit Muzdalifah, pada tanggal malam, tanggal 10, lah, ini malam, tanggal 1 Januari, Mabit. Ono maaf, maaf, mabit bikin bikin mabit. mabit, istilah mabit maaf, ya, maaf, kumpul kumpul Malam 1 Januari, ya, apa coba? Kita orang ini sudah punya tahun sendiri, namanya al-islami al-hijri, bulan Islami al-hijri. Sedangkan Masehi itu Nasrani, Nasrani. Bagaimana nah, kita ini orang Islam? Justru meramaikan tahun barunya Nasrani, ya. Itu ya Khan. Alhamdulillah kita uh, jam 12 malam 1 Januari, eh, 1 Januari. Itu kita orang tidur alhamdulillah. Enggak kerumah macam-macam dah. Wala petasan, wala kembang api, wala syekh Turu. Alhamdulillah. Antum kemana waktu itu ya Khan? Alhamdulillah. Ya, saya macam-macam. Ya, ada lagi yang kita berharap atau kepada 2024 begitu mana ada inti berharap tetap tahun 2024 inti berharap sama Allah bukan berharap pada tahun ya apa coba ini tauhid berharap kebaikan kepada Allah bukan kepada tahun waktu itu diciptakan oleh Allah makhluk waktu itu diciptakan oleh Allah mana ada kita minta-minta sama waktu Kemudian eh, tinggal sedikit ini. Wal kubur allati qad iftutina biha ad Kuburan ini yang menjadi, menjadi oh, banyak orang sesat terfitnah. Wattakhaduha a'yad, mereka jadikan kuburan untuk tempat berkumpul setahun sekali. Akthar min an tusar. Ternyata banyak jumlahnya. Wala hajata ila dzikriha, tidak perlu disebutkan dan dihitung satu-satu. Itulah -satu. faidah fidal, tidak ada faedahnya. Ini maksudnya adalah tahdzir, Maksud di sini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin, min musyafahat musyrikin, dari menyerupai orang, -orang musyrikin, di ayat di dalam, mereka berkumpul dan memperingati hari raya hari raya, yang mereka karang-karang, baik yang berkaitan dengan zamaniyah wal makaniya. yang berkaitan dengan waktu maupun tempat. Alhamdulillah, ada pertanyaan ya, kok? سريعًا نبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا <سؤال> إلى <سؤال> ثلاثة <سؤال> مساجد مسجد هذا. wa masjidil haram wa masjidil aqsa tidak boleh seorang melakukan safar dalam rangka beribadah di tempat yang akan dia tuju secara khusus kecuali tiga masjid masjidku ini yaitu masjid nabawi kemudian masjidil haram kemudian masjidil aqsa ada pun masjid yang lain apakah itu masjid kuning masjid ijo, masjid apa lagi? Hah? Masjid terapung di laut atau di sungai. Pahalanya sama dengan masjid al mutakin Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Walaupun kubahnya dari emas. Katanya begitu. Kubahnya dari emas. Paling mek sepuhan tok itu paling, ya kan? Enggak ada bedanya dengan masjid ini. Sama pahalanya walaupun enggak dari emas, dari besi. Ya. Enggak ada bedanya. Apalagi kuburan. Kuburan yang ada di mana? Jember sama dengan kuburan yang ada di Malang, sama persis. Ketika antum mengamalkan sabda Rasulullah tentang ziarah kubur dalam rangka mendoakan mayat-mayat yang ada di kuburan muslimin, muslimat itu pahalanya sama dengan kalau antum ya, ziarah kubur di mana saja. Ngapain jauh-jauh nang -jauh Jember, beli Malang untuk kuburan? Enggak ada bedanya. Mana dalilnya? Ada bedanya. Kalau ziarah kubur yang ada di sana yang dikeramatkan, katanya pahalanya lebih besar. Mana dalilnya? Enggak ada. Dan kenapa Rasulullah melarang mengunjungi satu tempat dalam rangka ibadah tertentu? Ya ini tadi. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengunjungi kuburannya Lata Lata ini dulu orang dermawan yang memberi makan jamaah haji. Ketika dia mati di dibikin patung di kuburannya dan didatangi orang banyak. Bangsa Arab zaman jahiliyah. Maka Rasulullah melarang. Jangan berkunjung ke suatu tempat untuk ibadah. Termasuk di dalamnya yang dikunjungi secara khusus kuburan di luar kota. Apa yang jauh-jauh ke kuburan? Nah, ternyata larangan dari Nabi ini ada hikmahnya. dan lezariah untuk mencegah orang melakukan kesyirikan. Karena kalau seorang misalnya rombongan pergi rame-rame ke suku sebuah kuburan di luar kota, ya yang dianggap keramat, akhirnya apa? Orang-orang yang bodoh, mereka berdoa kepada mayat itu. bahkan pernah ada seorang cerita sama saya semasa hidupnya sekarang orang sudah meninggal rahimahullah ya dia sering mengunjungi kuburan itu yang ada di kasin itu ya tahu kan itu ya iya ah. dan dia menganggap kuburan itu keramat sehingga dia ketika tidak dilihat orang ketika dia ada di dalam musola itu yang ada di kuburannya itu dia ambil tanah kuburan itu dimakan dimakan sama dia katanya ngalap berkah ya untungnya gak mencret <Tujuh> yeah, nah terus dia bilang setelah saya belajar tawahid saya menyadari bahwa itu salah saya masih ingat kalimat dia itu terus dia cerita sebelum kita meninggalkan rumahnya. Itu rombongan mereka itu setiap malam Jumat tertentu mendatangi rumah saya untuk ngajak saya ke kuburan itu lagi. Maka saya sudah siapkan itu pentung. Oh ya. Kalau kau mereka datang ngajak lagi saya pentung mereka. Begitu dia. Kalau orang sudah dapat hidayah tauhid coba lihat ya, khan. Dia akan tinggalkan itu. Disyirikan ngapain itu makan tanahnya kuburan dulu pecel masih enak ya akhi mana ada berkah dengan makan tanahnya kuburan mana dalilnya sebagian lagi meyakini batunya yang berkah sehingga batu-batu di kuburannya itu diambil semua di, 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 di lama-lama entah itu kerikil-kerikil ini, -ini. itu bahaya. Pernah ada seorang ustaz, ahli sunnah, nasibuhu gadarik, meninggal. Masya Allah yang sholat jenazah itu sampai 3, 4, 5 kali itu masjid penuh. Terus yang ngubur jaraknya mungkin 200 meter apa gitu, orang semua itu. Nah, orang-orang yang di pinggir jalan, akhirnya ikut ngubur ya di titik ini mana kubur akhir ngubur ini wali ya, ya kan nah ternyata benar ini orang yang ikut tadi itu tanya sopo sing mati oh itu ustad ini gitu. nah ketika orang, orang sudah pada meninggalkan itu kuburan nah orang itu ngalap berkah di situ Nah, jadi orang awam itu akan terfitnah dengan jumlah orang yang melayat. Itu aja terfitnah apalagi dikasih lampu, dikasih kelambu, dibangunkan bangunan, dikasih pagar, dikeramik. Wah, tambah nemen mis. Orang terfitnah dah. Malam-malam datang dari situ. Cari wangsit. Nah, ini bahayanya. Makanya Rasulullah melarang dicet, dibangun. Nabi melarang, ada hadisnya. Melarang, Nabi melarang. Coba lihat kuburnya para sahabat dibagi. Mana ada bangunan? Mana ada? Dicet. Tidak ada. Enggak ada lampunya juga. Kalau malam gelap. Maka antum jangan ngasih lampu di kuburan. Kuburan tertentu. Nanti didatangi sama orang nanti. Apalagi dukun-dukun itu kadang kadang mereka meyakini omongannya khodamnya itu untuk mencuri jasadnya orang, mayat. Mencuri jasad. Lomsta. Jelas Pak ya? Barakallahu lana walakum jami'an. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyadu an la illa wa Assalamualaikum.